Teman-teman sekalian, kali ini kita perbaiki mobil karena biasanya kalau tanjakan atau gigi satu dan memulai perjalanan itu ada gesekan knalpot. Gesekan knalpot ini diakibatkan oleh benturan, mungkin pernah menabrak batu sehingga knalpotnya itu bengkok dan merapat ke mesin, sehingga apabila mesin bergetar, knalpot itu akan bergesekan dengan mesin dan mengakibatkan bunyi yang cukup mengganggu. Ini adalah cara untuk mengatasi atau cara untuk memperbaiki gesekan atau bunyi gesekan antara knalpot dan mesin yang mengakibatkan bunyi yang sangat mengganggu. Jika saya perhatikan, itu penyangga atau sambungan dari knalpot ke mesin itu dibuka. Ini udah lama tidak dibuka sehingga agak keras, dan ini harus dibuka. Setelah knalpot berhasil dibuka, itu saya melihat bahwa dibuat jarak antara mesin dan knalpot itu diletakkan semacam balok, ya, balok antara mesin dan knalpot dibantu dengan dongkrak, ya. Jadi itu Anda bisa lihat ada balok yang diletakkan, jadi nanti jaraknya itu setebal balok tersebut. Setelah itu di ujung knalpot ke arah mesin jauh, ya, berapa itu diletakkan dongkrak. Banyak, ya, dongkrak. Dongkrak itu bertujuan, jadi pada saat knalpot itu dipanasi karena menggunakan api las, itu sudah jauh tuh. Lalu dongkrak itu mendorong sambungan knalpot agar merapat. Jadi pada saat diletakkan balok ini, itu jarak antara mulut knalpot dan mesin itu kan berjauhan. Jadi memang sengaja dibikin jauh sedikit, ya, sekitar 5 cm dari mesin, agar getaran knalpot itu tidak bergesekan dengan bodi atau mesin mobil. Kalau saya melihat, itu jarak antara mulut ujung knalpot dan mesin itu sekitar 3 cm. Berarti memang knalpot ini mau dijauhkan sedikit dari mesin sepanjang 3 cm. Setelah itu dipanasi knalpotnya. Seiring waktu, jadi seling dipanasi, dongkrak itu diputar, ya. Jadi mendorong mulut knalpot itu merapat ke mesin, ya, untuk dipasangi baut sambungan antara knalpot dan mesin. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa itu dipanasi agar mudah dibengkokkan, dan bengkokan itu menggunakan dongkrak. Jadi setelah knalpotnya panas karena api las tersebut, itu memudahkan untuk dibengkokkan agar ujung knalpot itu tepat di mesin, keluarnya mesin keluar untuk disambungkan ke knalpot.
Ini sudah sekitar 5-6 bulan saya terganggu dengan bunyi gesekan antara knalpot dan mesin. Ternyata kerjaannya cukup simple, sekitar 30 menit sudah jadi. Ini Anda bisa lihat. Jadi sambungan atau knalpot yang bekas benturan tersebut dipanasi. Dipanasi lalu ujung knalpot itu didorong menggunakan dongkrak agar bisa dipasangi baut kembali. Simple memang kelihatannya, tapi ini harus dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya, ahli knalpot. Jadi ini saya datangi bengkel ahli knalpot untuk memperbaiki bunyi gesekan antara knalpot dan mesin. Sudah lebih dari 6 bulan saya terganggu dengan bunyi gesekan. Apabila kita mulai ya gigi 1, itu biasanya bergetar mesin dan knalpot akhirnya bunyi. Atau kita muatannya berat, muatan berat. Atau bisa juga kita menaiki tanjakan, berarti gasnya harus lebih tinggi, mengakibatkan getaran dan itu bunyi. Setelah diperbaiki, ternyata nyaman ya, mobilnya menjadi nyaman, tidak bunyi, walaupun muatannya berat, walaupun mendaki, menaiki jalan yang mendaki, sudah tidak bunyi. Karena jarak antara knalpot dan mesin itu sudah disetel sekitar 3-4 cm. Jadi tidak bergesekan apabila gasnya digeber. Jadi kita gas, getaran itu tidak bersentuhan antara knalpot dan mesin. Setelah ujung knalpot disambungkan dengan mesin, itu Anda lihat di sana ada dongkrak yang menekan ujung knalpot ke lubang pembuangan sehingga itu bisa dipasangi baut. Ini sudah jadi. Ini kan balok sudah dilepas sehingga jarak antara knalpot dan mesin, knalpot dan bodi itu sejarak ketebalan balok tersebut ya sekitar 3-4 cm. Sehingga apabila dia bergetar karena kerja mesin yang berat misalnya, itu tidak saling bersentuhan sehingga tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu. Awalnya saya terkecoh karena di bengkel itu dikatakan bahwa bunyi itu diakibatkan oleh getaran mesin karena dudukan mesin, karet dudukan mesin itu katanya kalah gitu. Dan itu diganti, ini mobil Sigra, itu karet dudukan sekitar 600 ya, 700-an ribu. Jadi itu diganti, ongkos kerja sekitar 100 ribu, jadi 800 ribu itu dibayar. Ternyata bunyinya tetap ada, jadi persoalannya bukan pada dudukan mesin, bukan karena kalahnya karet dudukan mesin, tetapi ternyata karena gesekan antara knalpot dan bodi serta mesin. Oke ya teman-teman sekalian, ini informasi untuk Anda yang terganggu dengan gesekan antara knalpot dan bodi atau knalpot dan mesin mobil. Selesai. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi video-video kami berikutnya. Iya, sering kalau baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.